Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Entrepreneur Official. Kali ini saya ingin menyampaikan, menginformasikan kepada seluruh pemirsa channel ini bahwa kondisi keadaan terbaru mengenai corona ya. Kemarin kita dapat informasi di salah satu media ya, bahwa mengatakan di kota Singkawang ini sudah ada satu orang yang positif terjangkit virus corona dan memang sudah diisolasi di rumah sakit. Maaf, rumah sakitnya tidak bisa saya sebutkan. Teman-teman semuanya, mengenai informasi perkembangan terbaru ini, kita berharap bahwa informasi terakhir juga dikeluarkan oleh Wali Kota Singkawang yang mengatakan bahwa Singkawang sudah ditetapkan ada KLB atau kejadian luar biasa ya. Dan memang pertama mengenai kasus ini, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk menjaga diri. Jaga dirimu, jaga keluargamu ya. Dari keramaian sementara ini ya, ataupun ada pasar malam, saya pikir keramaian-keramaian yang ada pun tidaklah banyak. Sekarang memang pemerintah sudah mengurangi aktivitas yang mengundang masyarakat banyak. Jadi juga saya mengajak kepada teman-teman, apalagi kaula muda ya, untuk tetap di rumah saja kalau memang tidak ada kegiatan yang tidak penting. Jadi, dan juga memang mengenai informasi dari Bapak Gubernur juga memang untuk lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan apapun, selalu cuci tangan, jangan lupa. Apalagi dari pihak kecamatan sudah pihak kecamatan sudah mengeluarkan edaran ya mengenai tentang corona ini. Teman-teman semuanya, terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk selalu waspada, selalu berdoa ya, khususnya bagi Islam ya, untuk selalu menjaga wudunya supaya kita terhindar dari virus corona tersebut ya. Ya, semoga kita semuanya tidak ada yang terkena, keluarga dan sebagainya ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat seperti sedia kala kita pada hari ini. Oke, saya pikir itu dulu. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, untuk segera men-subscribe ya, karena subscribe dari Anda dapat membantu channel ini jauh lebih baik, jauh lebih informatif ke depannya, informasi yang jujur ya, yang fakta, yang tidak hoax ya, untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.